episode kali ini, sepertinya peluang Dewa untuk kembali ke rumah Buana sangat besar. Pasalnya, saat ini Neratu menemui Dewa dan memintanya agar bersedia kembali memimpin Buana Corp. Neratu melakukan hal ini karena kondisi Buana Corp yang sangat genting. Sebab, jika bukan Dewa yang memimpin proyek stadion olahraga, maka Bu Amir dan bisnis Buana Corp akan membatalkan kerjasama mereka. Dan ini tentunya akan membuat Buana Corp merugi dan hancur. Namun di sisi lain, sepertinya Mama Parah sangat marah atas kedatangan Neratu, karena ia merasa sakit hati telah diusir dari kediaman keluarga Buana. Kira-kira guys, apakah yang akan dilakukan oleh Dewa? Apakah Dewa akan menerima tawaran Neratu? Ataukah Dewa akan menolaknya karena ia merasa bukan bagian dari keluarga Buana?